berdoa. Mari kita doa berkita mulai. Teman-teman beserta Bapak dosen, sebelum kita mulai dengan belajar kita di pagi hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapak dalam kerajaan surga. Di pagi acara ini kami mengucapkan syukur karena Tuhan Yesus yang baik bagi kami sudah menjaga kami dari malam hingga pagi hari ini, dan kami akan mulai dengan aktivitas kerja kami. Tuhan Yesus membantu dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami Tuhan, amin. Sebelum Bapak bagi kalian punya tugas, Bapak akan absen. Bella hadir. Herlin hadir Bapak. Joshua hadir. Mary hadir. Lukas hadir. Bapak akan bagi kalian punya tugas beberapa yang kita ini. Yang pertama, Bella. Yang berikut, Herlin. Joshua. Kemudian Mary. Oh, permisi Bapak, angkat telepon dulu, ini penting, minta maaf. Iya ya, Bapak, silakan. Oh. Silakan Bapak. Bapak pikir hari ini kelas kita cukup sampai di sini karena Bapak tadi ada dapat telepon. Bapak harus menghadiri rapat yang sangat penting. Untuk itu, sebagai gantinya kita akan buat tugas dari fotokopian yang sudah dibagikan minggu lalu. Kalian buat rangkuman. Nilai berapa? Isi aku dapat berapa? Iya. Tugas lagi. Tugas lagi. 95. Meri dapat berapa? 80. Aku giat belajar lagi supaya nanti aku dapat nilai sama kayak Esa 95. Tung pulang sudah, jalan pulang. Tung berdoa dulu. Berdoa. Bukan kedua. Teman-teman, karena Bapak sudah pulang, karena ada kegiatan penting mendadak juga, jadi mari kita berdoa buat pulang. Terima kasih Tuhan, karena di hari ini kami telah kuliah dan sekarang kami mau pulang Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Inilah doa kami. Amin. Tugas terus aja, kelas sakit aja. Teman-teman, nilai tugas yang kemarin Bapak kasih, kamu dapat berapa? Justru aku dapat berapa? Saya lihat, Kak. Tidak bisa. Saya lihat saja, justru aku dapat berapa? Tidak bisa. Coba lihat, pasti aku nilai jelek. 45. Aku nilai jelek sekali, aku tidak belajar, Kak. Makanya jangan terlalu banyak bermain. Kok kayak saya kah, mau main kah, mau tidak belajar, tetap saya nilai bagus. Aku tuh giat-giat belajar. Herlin, coba saya lihat buku nilai. Ih, lihat saja. Ih, cuma lihat nilai saja mu. Pasti jelek. Malu karena dia punya nilai tidak baik. Pantasan. Selamat siang. Siang. Yes. Kenapa Bella? Saya senang sekali karena tadi tugas selalu yang Bapak kasih itu saya nilai yang paling tertinggi di dalam kelas. Dan saya yakin dirinya bisa kasih kelas. Saya cek lihat saya nilai. Aku juga yakin kalian bisa kasih kalah aku dalam kelas itu karena aku yang paling pintar. Tahu kak? Kenapa? Tadi tuh di kelas ada satu teman dua orang. Kenapa? Joshua dan Herlin dong, gue terlalu bodoh sekali. Ah iya kak? Masa mata kuliah yang segampang itu dan dua tidak bisa. Aduh nilai tuh bagus sedikit. Ya sudah, daripada tom bicara dorang, lebih baik aku ganti baju dan tom saya makan. Ayo, say. Siang. Siang. Herlin, itu kenapa? Tadi tuh Bella dong lihat satu nilai baru, satu nilai terbaik itu ngecek saya. Ah sudah, jangan tuh pikir, itu cuma begitu anak-anak pintar toh, jadi belum bertanya-bertanya. Ya sudah, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Herlin. Selamat siang Joshua. Ih, susah tuh minggu ini saya tidak lihat kau dalam tom punya kelas nih. Kau kenapa? Kau ada masalah? Mungkin ada yang bisa saya bantu. Kau bantu apa Joshua? Semua terlambat. Kenapa? Joshua saya tidak sanggup lagi dengan teman-teman yang dalam kelas lalu dibully-bully saya. Jujur memang saya punya nilai dalam kelas itu buruk, tapi saya juga pengen seperti teman-teman yang lain yang nilai bagus. Saya sudah berusaha, tapi saya merasa saya tidak bisa lagi, saya tidak sanggup. Aku tidak boleh menyerah secepat begitu. Kau harus bisa. Saya saja dengan tugas yang pertama waktu itu saya punya nilai 45. Kau bayangkan 45. Tapi dari nilai itu saya tetap berusaha, sampai sekarang saya ada peningkatan. Kau juga harus bisa, seperti saya. Saya tidak sanggup lagi Joshua, saya menyerah. Jangan menyerah begitu saja, masih ada saya, teman-teman yang lain. Percuma Joshua, aku tahu apa. Herlin, kau kemana? Anak didik kenapa ya? Permisi. Iya, masuk. Kenapa Joshua? Aku ada perlu apa? Kamu kasih tahu sesuatu. Kasih tahu apa? Kemarin saya ketemu Herlin. Terus? Herlin dia bilang dia tidak mau kuliah lagi karena kamu punya sikap yang selalu bully-bully dia. Bukan sepulusan. Aku tidak boleh begitu, itu Tom punya teman. Kemarin saya pergi ke dia punya tempat tinggal, dia punya teman kasih saya surat, tapi saya belum sempat baca. Surat apa? Coba buka. Kayak gitu saja mau Herlin dia alay sekali. Bella, aku tidak boleh begitu. Akibat kau dengan kumpul teman-teman sampai Herlin tidak mau kuliah lagi. Kau tidak boleh dengan kau punya kesombongan, angku, tinggi diri sampai kau buat segala sesuatu tuh aku yang punya. Kau terlalu egois dengan kau punya cara itu. Kau sebenarnya pintar, berprestasi, nilai-nilai bagus. Tapi karena kau sombong, kau ego, dan kau meremehkan orang lain, sehingga yang kau dapat sekarang, kau pun teman pergi. Apa yang kau dapat dari semua yang kau lakukan selama ini? Ya sudah Joshua, saya minta maaf karena saya tingkah dan karena saya kelakuan semua. Saya minta maaf, saya merasa menyesal sekali. Saya akan janji, saya tidak akan pernah buat kesalahan itu kembali. Terima kasih Joshua karena aku sudah mengingatkan saya.